Kawal mereka semua betul-betul. Kalau mereka larikan diri sekali lagi kali ini, kerja mereka akan diambil alih oleh awak. Faham. Saya faham. Kuah-kuah. Siaplah awak semua nanti. Marilah ke sini. Tak guna. Jangan-jangan kita betul-betul kena kerja kat sini selama 123 tahun. Saya tak naklah. Jangan patah semangat. Mari kita cari jalan. Mesti ada cara untuk tewaskan Profesor Tianxin. Betul tu. Au takkan berputus asa. Au! Au! Pasukan jangan ni jangan kena kurung kat sini. Memang tak sangka betul lah. Puteri Rotan, kenapa awak masuk dekat sini? Saya menyelinap masuk masa mereka semua tak tengok. Baguslah tu. Cepat lepaskan kami semua. Kenapa kena lepaskan awak semua? Saya ke sini untuk rampas semula kebun buah saya. Tunggu. Kalau seorang diri, awak takkan dapat lawan Profesor Tianxin. Ya, betul tu. Lepaskan kami. Kami akan tolong dapatkan semula kebun awak. Okey, baiklah. Awak kena jawab satu soalan. Kalau jawapan betul, saya akan tolong awak. Biar saya tanya awak semua. Siapa yang paling cantik di seluruh hutan ini? Mestilah Puteri Rotan. Jawapan awak tepat sekali. Saya akan lepaskan awak semua. Membuka kunci ada kat sini. Cepat, sikit je lagi. Alamak. Bertenang, awak semua tengok. Cepat pergi. Nak larikan diri ya, jangan harap. Ya. Kenapa saya rasa mengantuk pula? Kita tak boleh terus macam ni. Raku, awak dan Puteri Rotan pergi ke pusat kawalan. Kami akan tinggal untuk halang askar. Serah kepada saya. Puteri Rotan, mari kita pergi. Adanya buah kuasa ni, kilang saya boleh beroperasi tanpa henti sekarang. Rancangan awak takkan berjaya. Clownfish ni memang tak berguna. Beberapa pekerja pun tak mampu nak kawal. Tinggalkan kebun buah saya cepat. Kalau tak, saya takkan berlembut dengan awak. Hanya bergantung pada awak, terutamanya awak. Kereta awak pun tak ada. Awak nak lawan saya dengan apa? Walaupun tak ada gadget, saya tetap akan halang awak. Saya ialah Jungle Agent. Saya takkan mengalah dengan mudah. Betul ke? Mari tunjukkan keupayaan awak yang sebenar. Serang! Hei, Puteri Rotan, cepat elok!
saya, Puteri Rotan adalah sejenis tumbuhan. Tumbuhan takkan alihkan elektrik. Kuasa peti awak tu langsung tak berguna untuk diri saya lah. Baiklah. Kuasa peti bukan satu-satunya senjata saya. Askar, askar. Tangkap Puteri Rotan untuk saya sekarang. Tolong, jangan datang dekat. Jangan tangkap. Puteri Rotan, saya akan tolong awak. Haraplah. Peti ini memang menghalang saya loh. Tumbuhan saya tak takut pada elektrik. Awak gunakannya. Ia berkesan lah. Profesor Tenjing, nampaknya awak dah tak ada jalan lain. Betul ke? Rupa-rupanya mesin itu adalah sumber kuasa utama. Jadi, kita cuma kena musnahkan mesin itu saja. Cepat balik dan sambung kerja awak sekarang. Puteri Rotan, saya perlu senjata yang bukan konduktif. Ini adalah senjata tumbuhan saya yang paling keras dan paling tahan. Sarung tangan durian. Tak, ini tak mungkin. Satu seribu botan. Nampaknya mereka dah berjaya. Jungle Agent ni memang tak guna. Saya takkan lupakan kejadian ini. Bagus betul lah kebun buah saya dah kembali macam biasa. Sebabkan awak semua tolong saya, biar saya belanja awak semua makan hari ini, ya? Awak berdua ni lapar betul, ya? Nampaknya mereka memang serius masa tengah buat kerja. Buah-buahan Puteri Rotan memang sedap betul, loh. Betul tu. Sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Tunggu dulu, apa benda ni? Katak, tengok. Bukankah itu rakun? Apa yang dia tengah buat? Saya nampak macam ada sesuatu kat tangan dia tu. Jangan-jangan ini... peta harta karun! Peta harta karun?
Rakun, awak buat apa? Saya tak buat apa-apa. Matahari terlalu terik sekarang ni. Jomlah. Jom kita balik ke rumah. Ya? Kata, mari kita beritahu Profesor Tian Xing cepat. Siapa yang keluar awal pagi ni? Ke mana Rakun pergi awal pagi macam ni? Mencurigakan betul lah. Profesor, tengok. Saya tak bohong awak. Rakun memang pergi cari harta karun dengan peta harta karun tu. Rasanya apa harta karun tu ya? Tak kira apa-apa pun, harta karun tu adalah milik saya. Wahai harta karun, saya datang ni. Halangan macam ni bukan lawan saya. Hai! Ya! Encik Buaya, jangan marah ya. Saya cuma tumpang lalu je. Banyaknya buaya kat sini. Biar saya tengok lepas ni nak ke mana pula. Jangan harap nak pijak kepala saya. Menurut peta harta karun ni, saya kena menuju ke arah kanan. Aduh! Alamak, lebah! Jangan sengat saya! Saya tak sengaja lah! Jangan datang ke sini! Apa yang berlaku ni? Saya elak! Semua saya jumpa sepanjang perjalanan. Sama macam dalam peta harta karun ni. Nampaknya peta ni memang betul lah. Harta karun, saya datang ni! Peta ni jelas menunjukkan ini tempatnya. Kenapa tak ada apa-apa pun? Kat bawah pokok besar tu, itu tempatnya. Akhirnya saya jumpa harta karun tu. Bagi tahu Profesor, Rakun dah jumpa harta karun. Baiklah. Rakun. Fokmos, Awu, Bluebear. Kenapa awak semua datang ke sini? Jangan tanya pasal kami. Bagi tahu dulu apa awak buat dekat sini. Dahlah, biar saya beritahu awak. Sebenarnya, saya nak cari harta karun. Harta karun? Betul. Saya cari harta karun mengikut peta ni lah. Memang salah saya sebab tak bagi tahu awak semua. Tapi saya akan kongsi dengan awak bila saya jumpa harta karun tu nanti. Awak takkan ada peluang ni. Profesor Tian Xing, sebab harta karun tu adalah milik saya. Awak langsung tak sedar awak diekori dari tadi. Memang teruk sangat. Apa dia? Clownfish, mulakan menggali.
carikan harta karun saya sekarang. Ya. Ai. Bagus sekali. Harta karun saya datang ni. Tak kisahlah. Awak nak menggali harta karun. Tapi awak gunakan cara yang teruk. Alam persekitaran telah dimusnahkan oleh awak. Harta karun lebih penting. Saya tak kisah benda lain. Awu, kita serang. Kereta bomba turbo. Awu, ini masanya. Uruskan jungle agent dulu. Kemudian sanggup cari harta karun. Ya, Profesor. Awu, cubalah kehebatan buih melekit saya ni. Ya. Alamak, Awu tak boleh bergerak. Awu, biar saya tolong awak. Blue Bay, hati-hati. Fox Moss. Rakun, hati-hati. Saya tak akan mengalah. Sistem pertahanan kepit gergasi ketam ni langsung tak ada titik buta. Mungkin kereta pintar. Tepat jangkaan saya. Rakun, kepitnya tak dapat mencapai bahagian belakang. Tempat itulah titik buta pertahanannya. Serang bahagian tu. Tengoklah rupa dia melarikan diri. Kelakar betul. Rakun bukan larikan diri. Apa yang dia cuba buat ni? Jangan-jangan. Tak guna betul lah harta karun saya. Pasukan jungle agent, saya takkan lupakan kejadian ni. Oh, semuanya salah saya. Sebab keluar cari harta karun, buat Profesor Tianxing rosakkan alam sekitar. Rakun, tak salah cari harta karun. Tapi kalau bolokkan semuanya dan gunakan keganasan, salah tau. Semua, tengok ni. Ada sesuatu kat dalam lubang. Harta karun. Itu masalah buah oak yang dah masak. Rupa-rupanya buah oak ni harta karun tupai. Tapi buah oak ni agak sedap juga. Sedap betul. Rakun, terima kasih sebab berkongsi. Kali ini cuma buah oak je. Saya nak teruskan pencarian harta karun ni. Lain kali saya akan cari sesuatu yang lebih baik. Jangan cari harta karun lagi. Sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Thank you.
Okey, bagus. Hello. Clownfish, mulakannya. Perhatian semua. Saya ada pengumuman penting. Profesor Tianxia akan mengajukan perlumbaan kereta mengelilingi hutan. Semua boleh datang untuk mendaftar. Perlumbaan kereta? Betul tu. Profesor akan mengabulkan satu hajat untuk siapa yang menang. Jomlah daftar sekarang. Sebarang hajat pun boleh ke? Kalau saya menang, saya nak satu set peralatan berkuasa. Kalau saya menang, saya nak kebun buah yang dihias dengan cantik. Profesor Tianxing. Apa muslihat yang awak nak buat kali ini? Wah, perlumbaan kereta. Pasukan jungle agent, jangan risaulah. Saya hanya nak anjurkan perlumbaan kereta untuk keseronokan semua aja. Kalau risau sangat, awak semua pun boleh sertai. Bermain boleh. Tapi awak jangan musnahkan hutan lagi. Dan jangan harap jungle agent takkan sertai aktiviti awak. Saya nak sertai perlumbaan ni. Dia cakap pemenang boleh buat satu hajat, kan? Kalau saya menang nanti, saya boleh minta dihentikan semua operasi kilang dan berhenti musnahkan alam. Sebenarnya awak memang suka berlumba kereta, kan? Tak apalah. Awak sertai je. Saya akan tunaikan janji saya. Tapi yang penting, awak kena menang dululah. Perlumbaan kereta, saya takkan kalah pada sesiapa. Dah lama saya tak nampak Bluebell serius macam ni, kan? Nampaknya dia tak bermain-main. Tapi dia memang suka berlumba. Transformasi selesai. Mood penyembuh. Mulakan. Kenapa jadi macam ni? Awak masih belum bersedia. Perlumbaan untuk hari ini bakal bermula tak lama lagi, ya? Disebabkan katak kena menjaga kilang, jadi biar saya, Clownfish, yang akan mengacara perlumbaan ini. Awak boleh! Ya! Seterusnya, mari kita mengalu-alukan peserta ke pentas. Peserta yang pertama ialah Bluebell bersama kereta pintanya. Bluebell! Awak boleh buat! Tunggu dan lihat saya menang pertandingan ni. Seterusnya ialah Puteri Rotan dan kereta sayurannya. Juara pasti akan jadi milik saya. Dan yang seterusnya, kucing ninja bersama kereta ninjanya. Saya nak dapatkan peralatan berkuasa daripada Profesor Tianxing. Peserta seterusnya, tupai bersama kereta sepantas kilatnya. Jangan gelak. Kereta saya sangat hebat. Kalau tak percaya, tengoklah. Berani awak sertai pertandingan dengan kereta buruk tu? Keluarkan dia dari sini. Hello. Baiklah, peserta kita yang terakhir. Pelumba terhandal yang ada di seluruh hutan. Iaitu Profesor Tianxing. Di mana tepukan awak semua? Awak semua ni? Sekarang semua peserta dah tiba untuk bertanding. Bersedia. 5, 4, 3, 2, 1. Mulakan! Selamat tinggal semua. Profesor Tianxi memang hebat. Dia memecut secara tiba-tiba dan sekarang mendahului semua. Perlumbaan baru je bermula. Semua
serta memasuki zon rimba batu yang penuh dengan pelbagai rintangan. Bolehkah mereka melepasinya dengan lancar? Mari kita saksikannya. Pandu dengan cermat sikit. Kena hati-hati. Rimba batu adalah kawasan saya. Tunggu dan lihat. Tak sangka boleh buat macam tu. Dah mendahului awak. Ini tak mungkin. Saya tunggu awak di karisan penamat. Tak guna. Ini semua salah tiang-tiang batu yang menghalang. Semua hilang dari pandangan saya. Apa yang dah berlaku? Musnahkan! 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 Ini barulah betul. Awak langgar peraturan. Peraturan tak cakap tak boleh gunakan senjata. Betul tu. Profesor Tian Xing tak bersalah. Dalam perlumbaan, kenalah adil. Awak macam ni langsung tak menghormati pertandingan. Saya yang anjurkan pertandingan. Saya boleh buat apa saja sesuka hati. Mengaku kalah jelas sekarang, anak kucing. Meow. Kucing ninja, bahaya. Meow. Wah, bahayanya. Kucing ninja remuk dihempak tiang batu. Nampaknya dia tak boleh teruskan pertandingan. Profesor Tian Xing, awak ingat awak boleh menang dengan helah yang jahat ke? Biar saya tunjuk cara perlumbaan kereta. Sayur kesayangan, tunjukkan kehebatan awak pada semua. Pantasnya dia mengejar. Tapi saya takkan biarkan sesiapa pun mendahului saya. Apa yang dah berlaku? Alamak, mana jalan ni? Wah, kereta lompat terjunam dalam sungai. Puteri Rotan dah keluar dari pertandingan. Tolong saya! Saya tak reti berenang! Kalau saya berhenti selamatkan Puteri Rotan, saya akan ketinggalan di belakang. Tolong saya! Tapi tolong saya kena saya. Tolong dia. Alat terapung. Puteri Rotan, tangkap ni. Terima kasih ya, Blue Bear. Tapi awak dah ketinggalan. Jangan risau. Perlumbaan memang penting. Tapi keselamatan penghuni jauh lebih penting. Oh ya. Blue Bear, awak boleh gunakan daun ubat saya untuk mengejar Profesor Tian Xing. Terima kasih ya. Tapi Blue Bear masih jauh di belakang. Nampaknya ia adalah mustahil untuk dia mengejar. Masih tak nak mengalah? Kalau macam tu cubalah serangan asap saya lagi. Tak boleh. Dalam keadaan berasap macam ni, saya langsung tak dapat mendahulunya. Oh ya. Saya boleh cuba kuatkan daun lobak Puteri Rotan untuk hilangkan asap ni. Juara akan jadi milik saya. Blue Bear gunakan tumbuhan Puteri Rotan untuk bertiup dan hilangkan asap. Licik betul dia ni. Saya tak boleh kalah. Blue Bear berjaya mendahului Profesor Casey dan menjuarai perlumbaan. Saya dah menang. Saya menang. Tak mungkin. Tak mungkin saya kalah dengan dia. Profesor Tian Xing, saya nak bagi tahu hasrat saya. Saya nak awak tutup kilang dan berhenti musnahkan alam. Profesor Tian Xing, tunaikan apa yang awak janji. Ya. Saya mengaku kalah. Awak jangan risau. Saya berjanji. Saya akan hentikan semua operasi kilang saya.
dalam satu hari, esok bukan balik. Macam tu pun boleh. Sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Awak pasti ia ada kat sini ke? Pasti. Kat sinilah saya jumpa raksasa yang bertanduk kristal tu pagi tadi. Ia sangat cantik. Oh, mesti kat dalam tu. Bunyi apa tu? Itu dia. Raksasa yang bertanduk kristal di kepala. Wah, cantiknya tanduk dia tu. Saya nakkannya. Aska, pergi tangkap dia sekarang juga. Nasib baik tak ikut saya. Cantiknya. Makhluk apa agaknya tu ya? Saya nak pergi tengoklah. Jangan takut. Saya bukan orang jahat. Hati-hati. Jangan takutlah. Awak cuma nak berkawan dengan awak. Awak lapar tak? Apple ni sangat sedap. Cubalah. Lah, makanlah. Kenapa? Tak sedap ke? Awak agak kuat makan juga. Oh ya, awak datang dari mana? Itu dia. Raksasa yang bertanduk kristal di kepala. Tak guna betul. Mereka nak tangkap awak, ya? Sekarang, awak sesat jalan. Serahkan padaku. Saya bawa awak balik. Sama-sama. Saya ni jungle agent. Ini tanggungjawab saya. Mari kita sembunyi dulu. Itu askar jahat. Jangan takut. Ikut saya. Hello.
Olo, 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 olo. Kenapa awak berhenti ni? Rumah awak kat sini ke? Raksasa kristal. Ya. Profesor Tianxing, cepat lepaskan dia. Wah. Clownfish, cabut tanduk kristal dia sekarang juga. Saya nak gunakannya untuk buat perhiasan dan menghias kilang saya. Jangan sakitkan kawan saya lah. Oh, awak lagi. Terlupa pula Jungle Agent ada kat sini. Clownfish, biar dia rasakan kehebatan gerudi keluli saya. Baiklah, Profesor. Dengar cakap dan jangan bergerak, ya. Kereta bomba turbo! Nak kalahkan gerudi keluli Profesor dengan kuasa awak tu je ke? Cakap besi pun boleh rosak. Mari tengok macam mana awak nak melawan. Cakap besi au. Ha! Awak tak boleh sakitkan raksasa kristal untuk kesukaan diri. Perbuatan ini salahlah. Saya dah jemu asyik dengar awak cakap macam ni. Apa yang saya nak dapat, tak ada siapa pun yang boleh halang lagi. Clownfish, serang dia. Ya. Ya. Masih belum dapat pengajaran dari kegagalan tadi ke? Kesudahannya sama macam tadi. Gerudi Kaluli! Berakhirlah! Raksasa kristal! Semuanya dah berakhir. Tanduk kristal ni adalah milik saya sekarang ni. Semuanya salah awak sebab gagal lindungi awak. Awak pula lindungi saya. Awak ada cakap besi baru. Ya, biar saya hancurkannya. Betul awak ni. Jungle Agent. Selamat tinggal. Awak akan datang lagi nanti dan bawa lebih banyak apple untuk awak. Oh.
Galilah, awak kena berhati-hati tau. Jangan ditangkap penjahat lagi. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Xiao Jie, ayah pasti akan dapat cari kamu dan bawa kamu pulang. Xiao Jie! Xiao Jie! Xiao Jie! Indeks haba normal. Tak ada apa-apa kesan manusia kat sini. Bukan. Ini kesan tapak kaki monyet. Xiao Jie, kamu ada kat mana nak? Bunyi apa tu? Jangan harap nak balik hari ini. Kalau awak gagal, cari batu tenaga. Ya, saya pasti akan sempurnakan tugas. Saya tak berminat nak buat kerja kasar macam ni. Tukar pada mode automatik. Ya, dah boleh pergi bermain. Peliknya. Kenapa ada mesin kat dalam hutan ni? Saya kena hentikan mesin ini cepat. Pengecaman cap jari gagal. Pengecaman cap jari gagal. Amaran. Mesin ini telah digodam. Mod menyerang diaktifkan. Tak! Cepat lepaskan saya sekarang! Awu, awak dengar tak? Ada berita dari pangkalan. Rakun, Awu, ada sebuah mesin besar tengah rosakkan hutan. Awak berdua cepat pergi hentikannya. Baiklah. Saya akan hantar Fox Moss dan Blue Bear untuk datang kejap lagi. Tidak, tidak. Cepat berhenti. Tolong! Tolong! Kereta bumbu-bumbu! Nampaknya itulah mesin yang komander cakap tadi. Rakun, mesin ada dekat sana. Bagus tu, Awu. Mari kita hentikannya. Okey. Cepat tolong saya. Alamak, mereka tak dengar sebab ada kaca lah. Saya kena hentikan mesin ini cepat. Rakun, tengok. Ada orang kat dalam mesin. Teruk betul. Mesti Profesor Tenshin tengah mengawalnya. Dia nak musnahkan alam lagi. Tak boleh maafkan. Hei! Mesin ni jauh
lebih kuat daripada saya. Tendangkan terbang! Maaf, kami terlewat. Tak, tepat pada masanya. Mari serang sama-sama. Hei! Awak dah pun dikepung. Hentikan mesin dan keluar sekarang. Baik awak berhenti bersenakan hutan. Tak. Awak dah salah faham. Saya nak hentikan. Apa? Dia larikan diri. Cepat, Ella. Tidak, rakun. Belakang awak. Rakun. Hei. Pelik betul. Macam mana dia boleh ke lokasi awu dengan tepat? Biasa analisis. Rupa-rupanya hidungnya pengesan haba. Boleh kesan kedudukan musuh berdasarkan indeks haba. Saya tahu nak buat apa. Fox Moss, tembak bola haba ni ke arah tanah. Dan biar mesin tu terus sasar padanya. Baiklah. Rakun, awu. Bila mesin naik lepas tertarik dengan bola haba, awak ambil peluang untuk hapuskan dia. Okey. Alamak, macam mana sekarang ni? Apa lagi cara untuk saya hentikan mesin ni? Sasaran dikunci. Sekarang masanya. Baiklah, awak takkan terlepas kali ini. Abu! Alamak, mesin dimusnahkan oleh Jungle Agent. Saya kena bagi tahu Profesor Tian Xing. Selamat akhirnya. Bukan Profesor Tian Xing. Profesor Tian Xing? Siapa dia? Awak tak kenal Profesor Tian Xing? Habis siapa awak? Kenapa musnahkan alam sekitar guna mesin tu? Nama saya Chan. Saya seorang profesor. Sebenarnya, saya mencari kanak-kanak yang hilang dalam hutan 5 tahun yang lalu. Tapi secara tak sengaja, saya terperangkap dalam mesin ni. Dan diselamatkan oleh awak semua. Berani awak menipu lagi, ya? Awak ingat kami semua budak 3 tahun? Yalah. Saya dah 6 tahun, awak tahu tak? Inilah masanya untuk gunakan mesin pengesan penipuan saya. Janganlah! Cepat cakap! Gelinya! Cepatlah berhenti! Pulangkan gambar saya! Benda itu sangat berharga bagi saya! Cepat pulangkannya! Xiao Jie? Ini kamu. Ya, betul tu. Kamu anak ayah yang hilang 5 tahun dulu. Ya, kamu Xiao Jie.
Akhirnya dah jumpa, Xiao Jie. Selama 5 tahun, ayah tak pernah putus asa. Lepaskan awak. Kamu tak ingat ayah ke? Ini ayah kamulah. Tak. Saya tak kenal pun awak. Xiao Jie, kamu tengok. Ini gambar kita berdua. Jam poket yang kamu pakai dalam gambar ni sama dengan yang dalam tangan kamu sekarang. Xiao Jie. 小姐 sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Wira, kita dah baliklah. Abu, kami rindukan awak. Abu. Wah, kacak betul awak sekarang ni. Mak! Kamu dah balik akhirnya. Au kan dah dewasa. Jangan menangis lagi ya. Bagi tahu mak, kenapa ni? Au nak tanya mak ni. Apa? Awak ialah anak Profesor Chan? Saya ialah ahli biologi. 5 tahun yang lalu, saya datang untuk buat penyelidikan. Wah! Ekologi persekitaran hutan ini cukup menakjubkanlah. Xiao Jie, kenapa kamu ikut datang sekali ni? Tempat ni terlalu bahayalah. Baiklah, kita buat kajian bersama ya. Tapi jangan merayau ke tempat lain. Faham tak? Apa benda ni? Jangan-jangan ini adalah batu tenaga dari kisah legenda tu. Lambo? Xiao Jie, bahaya! Xiao Jie, cepat mengelak! Nasib baik tak apa-apa. Xiao Jie, tunggu ayah datang semula! Ah!
kenapa ada bayi kat sini? Bayi siapa ni, ya? Ini bayi siapa? Terlalu bahaya kat sini. Biar saya bawanya balik dulu. Alamak! Mari, jangan takut. Saya tak akan sakitkan awak. Kemudian, selepas dari hari itu, Mak gagal cari ibu bapa kamu. Jadi, Mak jadikan kamu sebagai anak, Mak. Kenapa ayah tinggalkan aku? Mak tak pasti, tapi Mak percaya yang tak ada ibu bapa pun akan sanggup tinggalkan anak mereka. Awak betul-betul ada kat sini. Rakun. Kami semua risaukan awak. Baliklah dengan saya. Profesor Chan risaukan awak. Kenapa ni awu? Dia tinggalkan awu. Awu tak nak jumpa dia. Tinggalkan awak? Tak. Awak dah salah faham. Sebenarnya masa tu Profesor Chan terpisah sebab ada kejadian. Tak. Saya tak percaya. Awu, tak ada ibu bapa yang tak sayang anak mereka sendiri. Tapi tak kira apa keputusan awu, Mak akan hormatinya. Mak sayangkan kamu. Apa benda tu? Perhatian para ejen. Huh? Profesor Tian Xing tengah musnahkan hutan. Fox Moss dan Blue Bear dah bertolak. Awak berdua pun kena bergerak. Ya! Yeah. Pasukan Jungle Agent. Tegah Mak awak musnahkan mesin gerudi saya. Saya nak tengok macam mana awak nak halang saya lagi. Cepat pergi bekerja. Kuasa kilang dah hampir kehausan. Kalau masih tak jumpa batu tenaga, kilang saya akan berhenti operasi. Dan awak berdua, jangan harap akan hidup senang. Oh, persekitar raya indah. Semuanya dimusnahkan. Besarnya benda tu. Profesor Tian Xing, berhenti sekarang. Seluruh rimba dah habis dimusnahkan. Saya takkan berhenti selagi saya tak jumpa dengan batu tenaga. Batu tenaga tu yang akan buat haiwan jadi tak betul. Batu jenis ni akan menyebabkan hutan jadi huru-hara. Kita kena halang dia sekarang juga. Kalau macam tu, tunjuk keupayaan awak. Kereta musang! Hei! Sedar diri betul. Ini adalah kilang nombor satu yang terhebat saya, tahu tak? Ia terlalu keras. Jangan kelip mata awak! Ah.
Fox Moss, Blue Bear, awak semua dengar tak? Fox Moss, Blue Bear, isyarat mereka dah terputus, tak dapat dihubungi. Jangan-jangan mereka ditimpa bahaya. Rakun, Ahu, awak berdua dengar tak? Ya, dengar. Keadaan mencemaskan. Fox Moss, Blue Bear dan Profesor Chan mungkin dalam bahaya. Cepat selamatkan mereka. Rakun, awak pastikan mereka pulang dengan selamat. Baiklah. Kami akan pergi selamatkan mereka semua. Fox Moss, Blue Bear, awak berdua kena bertahan. Awu, mari pergi cepat. Mesin Profesor Tian Xing terlalu berkuasa. Kalau hanya bergantung pada rakun, saya rasa... lagi bagus aktifkan Agile Ultra untuk lawan dia. Demi menghalang Profesor Tian Xing, saya, Awu, Fox Moss dan Blue Bear bertarung habis-habisan. Namun kilan nombor satu Profesor sangat hebat. Sehingga kami semua tumbang ditewaskan. Kami dikalahkan. Malah Profesor Chan juga tercedera demi melindungi Awu. Awu sangat marah dan tanpa diduga telah mengaktifkan senjata rahsia. Saya Ejen Rakun. Mari lindungi hutan ini bersama saya. Sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Profesor, itu rakun dan Awu. Biarkan mereka. Kilang dah hampir habis tenaga. Tingkatkan kelajuan. Cari batu tenaga itu. Baiklah. Itu mereka. Awak semua tak apa-apa? Kamu. Rakun, cepat carikan jalan. Profesor Tian Xing nak gali batu tenaga. Batu tenaga ni amat berbahaya. Ia mampu mendorong haiwan sehingga boleh jadi gila. Baiklah, mari kita halang dia. Kereta bom berputar. Mesin itu sangat bahaya. Xiao Jie, pergi dari sini. Tak, Awu takkan pergi. Kenapa pula? Sebab Awu ialah Jungle Agent. Awu nak lindungi hutan bersama. Mari kita pergi. Amaran, kilang sedang diserang. Wah! Tak guna betul! Mereka datang buat hal lagi! Rasakan kehebatan kilang nombor satu saya sekarang! Kereta pintar, aktifkan pelindung! Alamak! Blue Bear! Fox Moss! Awak mesti fikirkan cara untuk halang kapal itu cepat! Tak sedar diri. Saya tahu.
Awu boleh gunakan mata gerudi untuk serang kapal ni. Hei! Agent, biar saya tunjukkan rupa yang sebenar kilang nombor satu saya yang hebat. Awu, hebat betul. Hiduplah badut penghancur. Ia masih boleh berubah bentuk. Awak ingat yang awak akan selamat kalau terbang ke langit? Semuanya dah berakhir, Jungle Agent. Xiaojie, fire! Apa? Tak guna betul! Xiaojie, cepat pergi. Ayah akan lindungi kamu. Xiaojie, cepat pergi. Ayah lindungi kamu. Awak pergi berlindung. Tak. Ayah dah gagal lindungi kamu 5 tahun lalu. Kali ini, ayah pasti takkan tinggalkan kamu. Ayah akan berlawan bersama dengan kamu. Saya pun sama. Mengacau betul. Ketepilah sikit. Orang biasa pun mereka tak lepaskan jugalah. Ini dah melampau. Mod bergabung diaktifkan. Mesti sebab emosi Ahu terlalu kuat sehingga berjaya aktifkan mod ni. Para ejen, dengar. Cepat tekan butang di unjuran kereta dan bergabung menjadi ejen Ultra. Ejen Ultra? Para ejen, bertindak. Aktifkan Agent Ultra! Awak semua ingat boleh kalahkan badut penghancur saya macam tu ke? Mulakan serangan! Apa yang berlaku? Hey!
Awak sakitkan ayah Au dan musnahkan rumah kami. Au takkan maafkan awak semua. Au! Tak guna. Monitor saya dah rosak. Tak dapat nak tengok keadaan kat luar sana. Ini peluangnya. Kita serang dia dari atas. Kedalaman terbang Aura! Profesor Tianxing! Kami pasukan Jungle Agent pasti akan lindungi hutan ini! Sekarang rasakan! Penumbuk besi kuasa Ultra! Ayah! Ayah! Xiao Jie, kamu panggil apa? Ayah. Akhirnya kamu dah terima ayah semula. Mulai hari ini, Profesor Chan berkhidmat sebagai penasihat biologi kita. Macam ni bolehlah saya jaga Au dan lindungi hutan bersama dia. Bagus sekali. Saya boleh bersama dengan ayah. Ada mesin misteri yang musnahkan hutan lagi. Jungle Agent, tolong kami. Pasukan Jungle Agent, cepat bertindak sekarang. Baiklah. Kami adalah pasukan Jungle Agent dan kami akan melindungi hutan ini. Kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye!